thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada para pembicara, kepada moderator di acara sesi ke-6 dari rangkaian acara uh, Online Conference Weekends the 10th Annual Meeting of uh, ECGM Indonesia Society Intensive Care Medicine in conjunction with the Edward World Sepsis Day. Selamat datang juga kepada para peserta uh, di sesi 6 ini yang berjudul ke Koegulepsi in COVID-19 using Sekhai Terima kasih kepada Transmedik yang sudah support acara ini. Uh, kepada para partisipan acara kami sampaikan bahwa uh, akan ada lima uh, lima pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator nanti yang akan diajukan kepada pembicara akan mendapatkan hadiah dari Transmedik. Nanti kita tunggu aja hadiahnya seperti apa. Uh, terima kasih. Uh, jangan lupa uh, diisi feedback form uh, setelah acara ini. Nanti mohon dikirimkan. Selanjutnya, acara ini kami serahkan kepada moderator Dr. Reza Sujud. Silahkan, waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu semuanya. Sehat setelah kita tadi mengikuti sesi sebelumnya. Sekarang kita akan masukin suatu sesi ilmiah itu yang akan e, nanti akan dibawakan oleh Dr. Rupi i dan Dr. Lenny. Jadi e, acara ini jelas merupakan salah satu yang materi yang sangat penting ya, sangat materinya sangat penting yang sekarang ini sering yang sekarang ini merupakan main problem buat kita semua terutama buat e, yang kita yang kerja di ICU ya yaitu sesi ini akan berjudul Coagulopathy in COVID-19 Using TEG Hemonetik. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi di sini kita ada dua pembicara. Kita mulai dulu, yang pertama yaitu pembicara pertama dengan judul Coagulopathy in COVID-19 akan dibaca dibawakan oleh Dr. Lupi, SPAN KIC, saya akan bacakan singkat kurikulum vitae-nya. Namanya Dr. Rupi I SPNKIC, lahir di Malang 16 April delapan. Kita sudah mengenal semua, merupakan guru senior kita ya, guru kita semua. Rewet pendidikannya lulusan dari 70 1974 dari UNER, kemudian anestesinya dari di Undip tahun 93, kemudian KIC-nya tahun 96 enam dari Mali perhimpunan dokter spesial anestesi di LSCM dan rumah sakit jantung harapan kita. Untuk riwayat, <tuh> ya berikutnya riwayat pekerjaannya jabatan di ya jabatan beliau sekarang ini ada tiga kepala ya, kepala ICU, kepala UG dan kepala HCU di rumah sakit Panti Wilasa Semarang. Oke, segitu pembacaan singkat dari kurikulum VT. Sekarang saya persilakan kepada Dr. Rupi, spesialis anestesi, untuk membawakan materinya yang sangat berguna ini. Dok. Maka dipersilakan kepada Dr. Rupi. Baik. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Reza. Dan selamat pagi pada teman sejawat semua yang melihat acara ini. Dan mudah-mudahan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman bisa membantu kita di dalam menolong pasien-pasien yang mendapat musibah karena covid. Baiklah, saya akan mulai dahulu. Nah. Ya, uh, yang akan dibicarakan ya itu tentang gangguan koagulasi pada COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa nah, boleh di -share screennya. bahwa patofisiologi fisiologi dan masalah ini sampai sekarang masih menjadi tanda tanya karena rumitnya dari uh, penyakit ini. Oleh karena itu, sebelum kita menginjak ke masalah, ke penyakit akibat dokter sudah saya koakulopati akibat covid ini mari kita menengok sebentar tentang keadaan normal. Nah, seperti kita ketahui bahwa maaf, maaf, Dok. dok maaf bisa di-share slide-nya? Screen-nya belum di-share. Screen-nya belum di-share, Dok. Oh, belum. Belum, Dok. Nah. Sudah? Sebentar. Oke, silakan Dr. Lupi lanjutkan. Betul. Ini biasa bicara di luar. Oh, baiklah. Jadi, kembali lagi, masalah ini salah satu yang pelik di dalam patofisiologi dari gangguan koagulasi COVID ini. Sebelum menginjak ke patologis, mari kita mengingat kembali keadaan yang normal dahulu. Nah, seperti kita ketahui bahwa koagulasi itu sebenarnya merupakan suatu mekanisme pertahanan. Apabila ada sesuatu trigger entah itu trauma, entah itu suatu infeksi, maka di dalam tubuh akan memulailah kaskade dari suatu pembekuan darah itu. Dimulai dari jalur intrinsik, sama apa ataupun ekstrinsik yang kesemuanya nanti rangkaian tahap tahap akan tahap pertama itu membentuk yang namanya protrombin aktivator yang terdiri dari faktor 10A, faktor 5A, platelet, kalsium dan segala macam yang dari rangkaian jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Setelah terbentuknya protombin aktivator, maka terbentuk protombin yang berasal dari protombin. Dan selanjutnya, diubah akan menjadi fibrin. fibrin inilah yang merupakan suatu clotting pembekuan darah. Nah, setelah terjadi pembekuan darah, selanjutnya ada rangkaian lagi supaya pembekuan darah tersebut menyumbat dari pembuluh darah, maka pat B lagi yaitu fibrinolisis pat Jalan fibrinolisis yaitu berduan supaya mendegradasi atau menghancurkan

sehingga terjadi perdarahan, maka yang akan kita lakukan adalah membawa ke yaitu dengan cara memberikan prokoagulan atau memberikan satu yang antifibrinolisis. Sebaliknya, kalau pasien tersebut bermasalah, yaitu terjadi suatu clotting, supaya menjadi

di dibagi dua, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kualitatif yaitu kita bisa melihat bagaimana kualitas dari bekuan darah pada keadaan yang bagaimana pembekuan darah itu harus diikuti. Sedangkan yang kuantitatif adalah pemeriksaan yang ada harga dari kadar pemeriksaan darah nah pada pasien yang secara secara dinamikanya selalu berubah maka pemeriksaan secara kualitatif itulah yang sangat penting nah salah satu pemeriksaan secara kualitatif yaitu yang namanya trombografi, yaitu pemantau dinamika dari di proses pembekuan darah dan kualitas pembekuan darah itu yang ini bisa mungkin diperiksa dengan laboratorium biasa yang menghasilkan harta Mungkin pembicara selanjutnya nanti akan bisa menerangkan bagaimana, namun prinsipnya adalah Menggunakan alat ini menggunakan alat yang terumbu tapi demikian nanti akan menghasilkan gambar yang seperti ini di sini ada parameter-parameter yang perlu dicermati misalnya seperti R yaitu mulai terjadi proses pembekuan K kemudian alfa magnesium amplitudo dan segala macam itu yang harus dibaca Nanti Dr. Leni selaku pembicara selanjutnya yang sudah terbiasa dengan menggunakan tomografi akan menerangkan arti dari gambar-gambar ini. Karena di hasil dari gambar ini bisa seperti demikian. Gambar normal, gambar adalah demikian. Yaitu apabila RK MA alfanya itu normal demikian. Namun kalau terlalu banyak antikoagulan, misalnya pada hemobili dan segala macam, maka lihat saudara hasilnya adalah seperti ini. Kalau ada trombositnya, trombositopenia atau trombositopati hasilnya demikian. Nah, ini yang di ICU

Protombin time atau aktivitas plasma itu bagaimana kalau protombin time nya memanjang kemungkinan ada defisiensi faktor 7 kemudian defisiensi vitamin K gangguan liver dan segala macamnya kalau protombin time nya normal dan APTT-nya memanjang maka kemungkinan adalah hal-hal yang demikian. Kalau kedua-duanya memanjang kemungkinan yang demikian. Ini adalah hasil dari kuantitatif yang kita memperkirakan apa saja kemungkinan dari perpanjangan dari pemeriksaan secara kuantitatif. Nah, itu secara keadaan normal adalah demikian. Nah, sekarang apa yang terjadi di dalam oh sorry, pasien yang mengalami infeksi? Cukup gambarnya cukup ruwet, tapi setidaknya adalah setelah adanya infeksi dari virus COVID-19, maka dia akan juga berada di dalam paru karena di sana ada reseptornya ACE dan kemudian akibatnya juga akan merusak dari jaringan dan selain itu juga merangsang sel-sel limfosit dan kerusakan-kerusakan jaringan tersebut akan menghasilkan cytokine. dan disinilah permulaan dari trigger untuk terjadinya proses koagulasi yang seperti orang tadi, pembentuk fibrin, dan segala macamnya. Sedangkan yang nanti ada di paru, sebentar akan juga kita lihat apa yang terjadi, dan selain itu juga akan merusak glikokalik, dan tidak lupa semua infeksi dan segala macamnya itu akan juga merusak endotel-endotel yang ada di bagian dalam lapisan pembuluh darah. Inilah permasalahan utama. Karena dengan adanya endotel yang rusak tadi, maka kaskade itu juga akan terjadi sehingga apakah nanti jatuhnya ke eh, bleeding ataukah ke koagulasi itu tergantung dari mekanismenya. Sedangkan apa yang terjadi dalam paru kalau tadi COVID masuk di dalam paru adalah karena di sana ada reseptornya, maka dia menempel di es, es di sana uh, angiotensin converting enzyme, sehingga tidak bisa merubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7 yang dalam keadaan normal ini terubah dan kemudian menghasilkan nitric oxide dan inilah untuk mengatur pembuluh darah. Apabila ini tidak terjadi tetapi terlalu banyak angiotensin 2 yang bersifat vasokonstriktor, maka di sini akan terjadi vasokonstriksi. Nah, selain itu yang tadi di sini terjadi faktor koagulasi berangkaian macam-macam permasalahannya sehingga sudah terjadi vasokonstriksi, kemudian mudah sekali mengalami hiperkoagulasi, maka lengkaplah cikal bakal dari terjadinya multi organ kalau itu terjadi di seluruh tubuh. Namun kalau terjadi di dalam paru, seperti kita lihat dalam keadaan normal, paru adalah seperti ini, terdiri dari dua tipe sel, ini alveoli, ini kapilernya. Ada tipe sel 1, tipe sel 2 sehingga proses ventilasi di daerah alveoli dan perfusi dalam keadaan normal seperti ini skemanya akan menghasilkan perbandingan ventilasi dan perfusi yang normal sehingga terjadilah pertukaran difusi gas yang baik. Namun kalau terjadi infeksi dalam hal ini COVID, maka saudara bisa lihat di sini terjadi suatu peradangan yang akan menjadi cikal bakal terjadinya suatu ARDS. Kalau itu nanti tipe orang yang ARDS lain, kita. tetapi kalau nanti terjadi yang tadi, vasokonstriksi dan pembentukan trombus yang ada di situ, maka seperti skema ini tidak ada perfusi yang baik. Jadi ventilasinya baik, namun perfusinya jelek. Maka terjadilah ketidakcocokan antara ventilasi dan perfusi. Akibatnya terjadi hipoksemi hipoksemia yang tidak mungkin diatasi dengan ventilasi karena permasalahannya adalah di perfusi. Kenapa? Adalah terjadinya trombus-trombus di daerah kapiler disertai vasokonstriksi. Inilah yang terjadi di dalam paru. Sedangkan kalau trombus-trombus di organ-organ yang lain, maka dengan sendirinya perfusi ke organ-organ tersebut juga akan mengalami gangguan, maka terjadilah multi organ dysfunction syndrome yang pada akhirnya multi organ failure dan meninggal. Nah, sekarang beberapa gangguan maaf beberapa gangguan koagulasi itu bisa terjadi pada beberapa macam penyakit seperti ini. Ini adalah DIC di yang sering sudah terjadi pada keadaan sepsis. Makanya bisa disebut juga yang um, ini sepsis indus di koagulopati. Sedangkan ini seperti ini adalah karena gangguan komplement yang terjadi pada hemolytic uremic syndrome. Jadi perdarahan pada pasien-pasien dengan uremia. Sedangkan yang karena depresi dari pemecah faktor vwf von willebrand faktor itu pada keadaan trombotik trombositopenik purpura. Sehingga juga terjadi suatu uh, trom agregasi dari platelet. Jadi ini gangguan-gangguan uh, koagulasi pada beberapa penyakit. Seperti ini adalah tadi, saya nah pada COVID, gambaran-gambaran yang terjadi pada pasien yang terjadi itu hampir sama, hampir sama. Namun tidak sama persis. Sehingga ada bagian yang sama dengan uh, sepsis injus koagulopati, yaitu koagulasi dan supresi fibrinilosis, sehingga terjadi diisi yang berdarah darah atau pada keadaan yang hemolytic pro syndrome ini akibat dari apa namanya hemopagositik syndrome ini akibat reaksi inflamasi yang sangat hebat keadaan cytokine korm ini adalah anti pospolipid syndrome sehingga terjadi mudah trombus juga sedangkan ini adalah trombotik mikroangiopati ini sendiri-sendiri namun COVID itu hampir menyerupai keempat-empatnya ini namun tidak sama persis itulah peliknya sehingga di mana kita akan melakukan pengelolaan perbaikan sulit sebagai gambaran kita bisa lihat nah ini gambaran dari sorry gambaran dari koagulopati antara covid dan yang non covid seperti ini saudara lihat platelet count jumlah platelet pada keadaan di IC HPS APS dan segala macam hampir semuanya turun rendah tapi pada covid bisa naik bisa turun namun yang sangat mencolok adalah di COVID adalah di dimer. Dimer adalah menandakan bahwa terjadinya fibrin degradasin produk yang banyak. Yang pada yang lainnya juga banyak pada DIC di juga bisa terjadi sedangkan PT dan APTT kadang-kadang uh, di dalam batas normal atau kadang-kadang meningkat dan fibrinogen meningkat, yang lainnya tidak terlalu, yang pada di IC mungkin tidak terlalu terganggu, bahkan menurun, sedangkan antitrombinnya tidak terganggu, tetapi pada di IC menurun, von Wilbrand faktornya sini positif, antipospolitik di sini juga ada, sehingga inflamasi cytokine ini juga banyak, sehingga gambaran-gambaran ini yang menyebabkan ahli-ahli hematologi masih mencari-cari di mana sebetulnya permasalahannya karena overlap antara satu sama lain dengan keadaan covid. Nah, karena kita tidak mengerti patofisiologi yang pasti, maka Society International Society of Denial, eh, itu mengadakan suatu apa membuat suatu panduan guiding bagaimana mengelola koagulopati pada pasien dengan COVID-19 itu. Jadi secara algoritma adalah demikian. Hampir semua pasien yang diduga COVID sebaiknya adalah diperiksa empat-empat ini, yaitu di dimer, protrombin time, jumlah platelet dan fibrinogen. Kemudian keadaan pasien bagaimana? Kita yang baik dulu. Kalau di dimernya tidak terlalu meningkat, protrombin masih normal, jumlah trombosit juga normal, fibrinogen ya meningkat sedikit, maka pasien tersebut diawasi saja dan dimonitor secara harian dalam bidang koagulasinya ya memonitor inilah yang nanti bisa kualitatif atau kuantitatif dan kalau pasien tersebut mau dipulangkan maka sebaiknya diobservasi sambil menunggu dalam keadaan normal Nah pada pasien yang mengalami pemeriksaan tersebut yaitu yang sangat meningkat itu di dimernya, sangat meningkat, dikatakan sangat meningkat yaitu apabila dua kali sampai tiga kali dalam harga normal, protrombin time-nya memanjang sekali, jumlah platelet-nya kurang dari 100 ribu per cc, fibrinogen yang kurang dari dua, maka pasien tersebut sebaiknya harus dimasukkan di dalam rumah sakit dan dimonitor satu kali sampai dua kali per harinya dalam bidang e, koagulasi ini. Apabila sangat menjelek, nah nanti bisa lihat dia jatuh di dalam koagulasi, hiperkoagulasi atau perdarahan. Nanti kita lihat di dalam box ini. Sedangkan kalau tidak, maka semua pasien yang memenuhi kriteria ini maka mulailah diberikan suatu antikoagulan yaitu low molecular weight heparin atau apa yang ada di tempat. Tapi setidaknya mekanisme atau sikap kerja kita adalah memberikan antikoagulan apa yang ada di dalam uh, tempat kita masing-masing dan pada pasien yang tadi tidak apa-apa ya demikian dimonitor diawasi namun harus sedininya memberikan antikoagulasi. Nah, pada pasien yang mengalami perjala, perjelekan tadi bisa jatuh ke posisi berdarah darah atau non bleeding tidak berdarah. Kalau tidak berdarah sekali lagi jangan mempertindak apa-apa. Kita hanya melihat, tapi diusahakan saja bahwa trombositnya di atas 25 ribu per cc-nya. Sedangkan kalau berdarah-darah, maka apa yang menjadi penyebab perdarahan tersebut berdasarkan monitor kualitatif tadi, kita beraction. Jadi memberikan suatu pengobatan pasien dalam keadaan gangguan pembekuan atau berdarah atau koagulasi harus didasarkan atas faktor-faktor yang mengalami gangguan. Inilah pentingnya memeriksa dengan kualitatif posisinya kayak apa. Apakah pasien tersebut dalam keadaan hiperkoagulopati atau dalam keadaan berdarah-darah. Dan jangan mengobati angka laboratorium kalau pasien tidak mengalami apa-apa. Nah, dinamika dari e, proses pembekuan itulah yang harus dipantau dengan tromboelastografi. Nah, sehingga kalau boleh disimpulkan dari koagulopati akibat COVID itu e, masih dikaji terus bagaimana proses uh, patofisiologinya sehingga pengelolaannya juga masih empiris artinya asumsi sana asumsi sini berdasarkan hasil pemeriksaan dan untuk mengetahui dinamika dari koagulasi tadi kita tidak bisa memeriksa secara kuantitatif saja tetapi harus kualitatif nah disinilah Para ahli mungkin uh, tromboelastografi bisa dipakai. Ini sedang diteliti juga sampai berapa jauh peran tromboelastografi di dalam mengikuti perjalanan gangguan koagulasi pada pasien COVID. Mungkin pada pembicara selanjutnya mungkin ada pengalaman-pengalaman pada pasien COVID yang dilakukan pemeriksaan dengan tromboelastografi. Mudah-mudahan kita ada gambaran karena e, keadaannya dari pasien ke pasien itu berbeda-beda. Itulah perlunya mengikuti monitoring satu hari dua kali sehingga sedininya terjadi gangguan maka kita harus melakukan tindakan secara preventif dengan dini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya ucapkan. Terima kasih. Demikian. Oke, okay, uh, terima kasih Dr. Rupi. Penjelasannya ya, kita bisa mendengarkan bahwa apa yang terjadi koagulopati pada pasien COVID, kita bisa melihat tadi fisiologinya, ya cukup jelas yang dijelaskan oleh Dr. Rupi. Mungkin nanti uh, ada beberapa pertanyaan, silakan saja nanti uh, kolom Q question and answer itu bisa di, diisi di situ nanti kita akan pilih lima pertanyaan yang nanti akan kita bacakan nanti akan dijawab oleh uh, para pembicara oke okay, kita berikutnya kita masuk ke, ke pembicara kedua yaitu pembicara kedua adalah Dr Lenny Dr Lenny uh, Lismayanti spesialis dokter spesialis patologi klinik konsultan Beliau lahir di Bandung, itu 4 Agustus 1968. Sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit San Sadikin. Riwayat pendidikannya itu eh UNPAD tahun 94, 2003 Patologi Klinik tahun 4, 2018 konsultan di UGM jurusan kedokteran transfusi. Jabatan beliau sekarang banyak sekali jabatannya ya, jabatannya banyak sekali. Menjabat di mana-mana ternyata Dr. Leni ya, <laughs> jabatan di mana-mana. Uh, sekarang ini mungkin satu aja uh, beliau sekarang ketua tim avelleresis dan transfusi darah di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian manajer mutu instalasi laboratorium klinik di Hasan Sadikin, kemudian sekretaris program studi SP2 Patologi Klinik uh, di Hasan uh, Sadikin. Mungkin segitu eh, penjelasan singkat dari kurikulum FIT Dr. Leni. Ini eh, sekarang beliau akan membaca, membawakan materi yang saya yakin akan sangat berguna buat kita sesuai dengan yang dijelaskan juga tadi oleh Dr. Rupi'i. Mangga kepada Dr. Leni untuk dimulai. Terima kasih. Mangga, silakan. Ya. <tuh> ya, terima kasih eh, Dr. Reza. Uh, sebagai uh, moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk uh, sharing pengalaman uh, bagaimana menggunakan TEG uh, dalam menginterpretasi koagulopati pada pasien COVID-19. Ya. Uh, kita ketahui bahwa uh, dengan adanya COVID-19 uh, ternyata uh, berdasarkan tingkat keparahannya, ternyata berkaitan dengan tingkat keparahan koagulopati. Dan kalau pada pasien-pasien dengan critical ill uh, pasien ini uh, terjadi koagulopati, maka sudah dibayangkan bagaimana uh, pasien tersebut memiliki prognosis yang buruk apabila tidak uh, tepat ditangani. Kemudian dari hasil penelitian, beberapa penelitian antara lain yaitu PANIGADA yang menyatakan bahwa pada pasien-pasien COVID-19 ini terdapat suatu hiperkoagulabilitas. Nah, PANIGADA ini membandingkan antara pasien-pasien dengan COVID-19 ini, hasil dari TEG-nya, dan bagaimana dengan parameter hemostasis yang lain. Nah, kalau kita lihat, Uh, yang terjadi pada uh, 19 uh, pada COVID-19 ini adalah terdapat suatu peningkatan dimer, peningkatan fibrinogen dan ini merupakan suatu ciri dari hiperkoagulab, uh, hiperkoagulabilitas. Ya. Uh, di sini juga kita lihat bagaimana von Willebrand faktor ini uh, meningkat ini pada uh, apa, uh, 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 di atas rata-rata dari populasi referensi. Uh, artinya ini terjadi suatu kerusakan dari endotel akibat adanya sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, bagaimana dengan eh, apa hasil PT eh, dan APTT? Di sini eh, menggunakan eh, PT eh, rasio dan APTT dan ini Uh, dari hasil penelitian ini memang uh, apa untuk PT ini uh, lebih banyak yang uh, memanjang, tapi nanti mari kita lihat bagaimana dengan hasil-hasil penelitian yang lain. Nah, nah, kalau dengan TEK sebagai metode viskoelastik, uh, apa yang akan kita lihat? Ternyata bahwa hasil dari nilai r di sini itu kecepatan uh, apa? terbentuknya uh, fibrin di sini yang tergantung dari faktor-faktor koagulasi, kemudian k, ternyata uh, uh, terdapat suatu pemendekan pada 50 uh, sampai 90 persen. 50 persen dari pasien-pasien COVID menunjukkan suatu pemendekan. Nah, bagaimana dengan engel? Engel ini yaitu uh, alfa nilai alfa kalau di TEG, ini menunjukkan mayoritas adalah fibrinogen. Nah, ternyata 77% menunjukkan suatu peningkatan. Ini ada kaitannya dengan fibrinogen seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada pasien COVID fibrinogennya meningkat. Nah, bagaimana dengan maksimum amplitudo yang dicerminkan oleh mayoritas trombosit? Ya. Di sini paling banyak adalah ada peningkatan aktivitas dari trombosit. Inilah yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan hiperkoagulabel. Nah, di sini kita lihat ada apa indikator untuk fibrinolisis. Ternyata 100 persen nilainya dari lisis ini lebih rendah dari nilai rata inilah yang disebut dengan fibrinolysis shutdown. Nah, fibrinolysis shutdown ini dari penelitian lain, right, bahwa ternyata berkaitan dengan kejadian VTA. Nah, kejadian VTE ini ini akan berhubungan dengan yang namanya hypercoagulable, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Rupi. I. Bahwa ternyata VTE ini terdapat sebanyak 25% pada pasien-pasien COVID-19 dan trombotik stroke terdapat sebanyak 16%. Nah, sekali lagi pada penelitian ini kita melihat fibrinogen meningkat, d juga meningkat ini sekitar 3 4 kalinya. Nah, ini ini sudah banyak diteliti bahwa ini merupakan parameter yang konsisten meningkat pada pasien-pasien dengan COVID dan bisa digunakan untuk menstratifikasi pasien-pasien yang berisiko apa, terjadinya koagulopati. Nah, kemudian bagaimana dengan TEG yaitu dengan kita melihat indeks dari elastik dengan menggunakan nilai R. Tengah maksimum amplitudo amplitude, dan lysis setelah 30 menit tercapainya maksimum amplitudo ternyata dikatakan bahwa itu adalah fibrinolysis shutdown kalau di bawah 0,8 persen Nah, ternyata bahwa dengan dengan AUC area under curve-nya 0,742, ternyata 57% pasien pasang COVID kemungkinan akan mengalami VTE. Nah, semua kejadian dari VTE atau trombosis di arteri ini tidak terlepas dari patofisiologi koagulopati pada pasien COVID-19 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rupi. Muaranya adalah terjadinya trombosis di vena, di vena dalam maupun di trombosis arteri adalah karena adanya hiperkoagulabilitas. Nah, hiperkoagulabilitas ini terjadi bisa karena yang namanya tadi dikatakan hipoksia sehingga meningkatkan viskositas darah uh, dan kemudian juga karena adanya uh, apa ikatan antara uh, SARS-CoV-2 dengan reseptor uh, S2 maka uh, res, maka terjadilah uh, Cytokine storm jadi peningkatan produksi Cytokine proinflamasi yang tidak bisa secara adekuat uh, apa tidak direspon oleh tubuh dalam menghadapi sars cov 2 akhirnya uh, menyebabkan uh, apa sitokin sitokin proinflamasi ini merusak endotel pembuluh darah maka dengan demikian uh, terjadi peningkatan von willebrand faktor kemudian karena tisu faktornya uh, terpapar menyebabkan pembentukan trombin yang meningkat pada akhirnya adalah terjadi uh, apa uh, FDP atau fibrin fibrin di sini yang uh, meningkat yang uh, berisiko untuk terjadinya uh, trombosis nah trombosis ini dapat bersifat makro atau makro trombosis maupun mikro. Kalau mikro trombosis tadi sudah disampaikan bahwa ini bisa terjadi antara lain adalah di pembuluh darah paru kalau VTE maupun trombosis arteri seperti stroke ya di sini disebabkan karena makro trombosis di, di contohnya adalah emboli paru. Nah, inti dari uh, apa koagulopati pada COVID-19 itu beda uh, apa dengan over the ICU. Pada COVID-19 ini memang terjadi suatu uh, infeksi maupun ada inflamasi di sini, akan tetapi beda. Kenapa? Karena kalau pada over di IC ini, uh, kita akan melihat ada peningkatan di DIMER dengan penurunan, uh, bisa terjadi penurunan fibrinogen, kemudian pemanjangan PT dan APTT. Ya, PT dan APTT dan kemudian trombositopenia yang lebih berat bila dibandingkan dengan koagulopati. Yang bedanya pada COVID-19 ini adalah suatu hal yang khas yaitu peningkatan di peningkatan fibrinogen ini di fase awal suatu penyakit. Kemudian nah ini ada uh, apa hasil PT dan atau APTT ini bisa normal maupun memanjang secara minimal. Nah, inilah yang bedanya nanti kita akan lihat bagaimana di pengalaman di RSAS itu pada pasien pada pasien COVID-19. Nah, kita lihat bahwa sitokin proinflamasi ini menyebabkan shutdown fibrinolisis dan gangguan pada jalur antikoagulan alami sehingga terjadi suatu keadaan pembentukan trombus yang berlebihan. aku nah, ada hiperkoagulable. Nah, ternyata ini trombosit pun juga teraktivasi, ya enggak kita melihat ada kasus pada dua pasien saya ambil hanya dua pasien saja yang diperiksa TEG dan parameter koagulasi standar lain ya ini sudah disampaikan bagaimana Uh, apa hanya dari satu sampel saja. Misalnya ini uh, apa 2 cc atau 2,7 cc saja sudah bisa melihat bagaimana peran uh, faktor koagulasi yang dicerminkan oleh nilai R, kemudian peran fibrinogen yang dicerminkan oleh alfa, kemudian peran trombosit yang utama di ini di apa di maksimum amplitudo ini uh, MA ini atau maksimum uh, amplitudo ini mencerminkan kekuatan dari bekuan dan bagaimana uh, apa, uh, peran dari uh, fibrinolisis dari bekuan tersebut ini terdapat hanya pada satu sampel yang bisa diperiksa secara bersamaan nah. uh, nilai rujukan ini akan tergantung dari Uh, apa uh, reagen yang digunakan bisa natif tidak menggunakan reagen atau menggunakan reagen ya untuk menginterpretasi bahwa pada pasien-pasien COVID ini adalah uh, hypercoagulable atau misalnya uh, hemorrhagic, ya pada umumnya adalah hiperkoagul pada arahannya adalah sedikit, sedikit sekali, sedikit dari pasien yang menunjukkan hemoroidic, tapi pada umumnya adalah hiperkogolabel. Tentu, melalui tahapan algoritma sehingga memungkinkan kita mudah untuk mendeteksi pasien ini hiperkogolabel atau tidak ya mulai dari uh, lesis 30-nya kemudian kita melihat indeks koagulasi kemudian kita melihat uh, nilai R-nya kemudian kita lihat nilai MA dan kemudian disimpulkan. Nanti kita akan secara lebih jelas melihat pada kasus. Nah, kasus yang pertama ini uh, adalah pasien berusia 63 tahun ya. Pada saat masuk tanggal 31 Mei Kemudian saya ambil pemantauan laboratorium, tidak semuanya, tapi yang dekat-dekat dengan TEG ini kita lihat bahwa sepanjang pemantauan kita lihat NLR-nya ini, neutrophil lymphocyte rasionya itu meningkat di atas 3,3, artinya bahwa pasien-pasien COVID-19 yang dirawat ini adalah dengan apa tingkat keparahan yang berat. Ya, dan apa yang terjadi kita lihat bagaimana e, apa kadar fibrinogenya meningkat, kemudian e, kadar e, e, dedimernya juga meningkat e, sepanjang perawatan kita melihat ada suatu peningkatan di atas nilai rujukan. Nah, sekarang bagaimana seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan DIC, di DIC IC skornya dua bukan di IC, apa bukan di IC yang over. Inilah yang menyatakan bahwa ini tidak seperti di IC ya. Kemudian kalau kita lihat nanti bahwa ini hasil TEG-nya pada tanggal 5 Juni dengan adanya fibrinogen meningkat, di dimer yang meningkat, terjadi suatu keadaan hiperkoagulasi yang disebabkan karena peningkatan aktivitas fibrinogen dan trombosit Kemudian eh, pada tanggal 8, ini tampak terlihat bahwa ada peningkatan APTT. Fibrinogen dan dendrimernya juga meningkat. Nah, hasil TEG-nya menunjukkan adanya suatu hipokoagulasi. Hipokoagulasi yang disebabkan karena penurunan aktivitas fibrinogen. Apakah disebabkan karena heparin? Nanti mari kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian pada tanggal 18, maka kita lihat PT APTT normal, apakah diterapi sehingga hasil hasil TG-nya adalah normo koagulasi. Namun masih tetap adanya kecenderungan terhadap hiperkoagulasi yang disebabkan karena trombosit. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan bahwa tanggal 5 Juni ini terjadi suatu hiperkoagulasi? Pertama yang kita lihat ada litiknya. Ya, ternyata dari litiknya tidak lebih dari uh, nilai rujukan uh, kalau di uh, TEG decision tree ini untuk kaolin sampel, tapi yang di RSHS ini menggunakan yang natif, tidak menggunakan aktivator, dan ternyata tidak lebih dari 8%, maka gangguan fibrinolisis atau hiperfibrinolisis disingkirkan. Ya, maksudnya di sini fibrinolisis sekundernya disingkirkan. Nah kalau gitu, kalau gitu, bagaimana dengan indeks koagulasi? Lanjut ke sini ternyata terdapat suatu peningkatan indeks koagulasi. Bila di atas tiga berarti artinya adalah hiperkoagulasi. Nah, kalau di bawah tiga, berarti uh, terjadi suatu hipokoagulasi. Nah, pada pasien ini ternyata terdapat peningkatan indeks koagulasi, berarti jatuh keadaan hiperkoagulabel. Karena apa penyebabnya? Ternyata begitu dilihat ke nilai R, kecepatan terbentuknya trombin ini di R. Nah, ternyata nilai R-nya ini uh, uh, apa? Memendek. Nah, kalau memendek maka ini kita lihat karena apa? Oh, ternyata amplitudo maksimum. Amplitudo maksimumnya di sini adalah meningkat, berarti bekuannya sangat-sangat kuat di sini. Ya, kalau begitu kesimpulannya pada pasien ini adalah hiperkoagulabilitas karena faktor apa fibrinogen dan trombosit. Kita lihat di sini jelas, d dedimer meningkat, fibrinogen meningkat, PT dan APTT-nya normal. Nah, kemudian pada pemantauan berikutnya, tanggal 8, ada suatu keadaan hipokoagulasi yang kita lihat dari indeks koagulasinya. Ini di bawah minus 3, artinya memang suatu keadaan hipokoagulasi yang disebabkan karena apa? Kita lihat R-nya. Waduh ini memanjang sekali ya, 58,5 menit. Jauh normalnya untuk yang natif adalah 27 menit. Nah, ternyata di sini kita lihat bahwa angle-nya menurun 9,9 derajat. Oh berarti ini ada hipokoagulasi karena apa defisiensi fibrinogen kah penurunan aktivitas fibrinogen kah di sini etka saya paringkah, Nah, untuk keadaan seperti ini, kita bisa menentukan penyebabnya pemanjangan dari hipokoagulasi ini karena heparin atau karena di luar heparin. Ini, kita bisa menggunakan reagen heparinase. Nah, kalau penyebabnya karena heparin, maka r-nya nanti dengan heparinis akan lebih pendek bila dibandingkan dengan r yang natif ini yang tanpa heparinis. Nah, kalau kita lihat pada keadaan hipokogulasi ini, ternyata. Uh, dari hasil uh, ininya, jidimernya tetap meningkat nih. APTT yang sering digunakan untuk pemantauan heparin menunjukkan suatu peningkatan. Uh, hanya sayangnya saat itu belum ada heparinis, sehingga kita tidak bisa membuktikannya. Baru kita menduga kemungkinannya adalah karena heparin. Nah, ternyata sebelum sampai tanggal 18, APTT-nya masih memanjang. Tetapi pada saat tanggal 18, ternyata semuanya indeks koagulasinya normal, hanya maksimum amplitudonya. Jadi, kita simpulkan bahwa ini adalah normokoagulasi, tapi ada kecenderungan terjadinya hiperkoagulasi karena peningkatan aktivitas trombosit kita kembali lihat PT nya normal nah kasus yang kedua pada pasien usia 65 tahun nah dari pemantauan sepanjang eh, apa pemantauan laboratorium dari 22 Agustus yang saya ambil sampai 6 September semuanya menunjukkan peningkatan dari NLR berarti pasien ini ada sakit berat. Nah, ternyata kita lihat di asis skornya dia tidak over Nah, yang kita lihat di sini ada selalu kembali, jadi mernya meningkat, fibrinogennya meningkat. Namun pada pasien ini ada suatu peningkatan, tapi peningkatannya ada slightly. Nah, sepanjang pemantauan jadi dimernya meningkat. Nah, di tanggal 1 September kita lihat adanya suatu keadaan hiperkoagulasi pada dedimer yang meningkat. Hiperkoagulasinya ini karena peningkatan fibrinogen dan trombosit. Nah, kemudian waktu itu saya menyarankan nah, coba periksa agregasi trombosit. Nah, dilakukan pemeriksaan tanggal 7 September, ternyata menunjukkan hiperagregasi trombosit. Jadi TEG sudah menunjukkan adanya apa peningkatan aktivitas trombosit, yang kemudian dibuktikan dengan agregasi trombosit ternyata memang ada hiperagregasi. Nah inilah yang tanggal 1 September kita lihat indeks koagulasinya meningkat maka ini ada suatu keadaan hiperkoagulasi yang disebabkan karena nih lihat meningkat jadi karena fibrinogen. Nah, kemudian, amplitudo maksimumnya juga meningkat. Ini disebabkan karena trombosit. Nah, sekali lagi, sekali lagi, jadi mal ini selalu konsisten meningkat. Jadi, pada keadaan TEG, apa ditunjukkan oleh TEG hiperkoagulasi Jadi, mal pun juga meningkat. Nah, pada tanggal berapa tadi tanggal 7 ya setelah diperiksa ternyata saya menemukan sesuatu bahwa di kadar yang rendah, Uh, itu ada kadar satu dan dua setengah agonis yang ADP terdapat suatu hiperagregasi yang seumur umur saya tidak pernah menemukan keadaan hiperagregasi biasanya di sini adalah normal nah tetapi kemudian dengan meningkatnya kadar di kadar lima dan kadar sepuluh ternyata ini normal dan berdasarkan dari uh, apa panduan interpretasi ini berarti dikatakan hiperagregasi Nah, ini sesuai dengan yang TEG. Nah, e, ternyata bahwa pada pasien-pasien dengan e, COVID-19 ternyata sang, apa, sangat rentan untuk teraktivasi. Pada kadar yang rendah saja sudah mudah teraktivasi. Jadi ambangnya ambang aktivasi trombosit e, lebih rendah. Nah, secara kesimpulan atau take home message bahwa COVID-19 ini akan dikaitkan dengan uh, trombosis yang ternyata prevalensinya tinggi untuk terjadinya koagulopati uh, misalnya trombosis uh, arteri maupun VTE. Dan uh, kalau kita lihat pada fase awal infeksi d selalu meningkat. fibrinogen meningkat nah kalau itu digunakan uh, secara bersamaan antara TEG dan Dimer dan Dimer maka dapat mengidentifikasi pasien-pasien mana yang memerlukan terapi uh, antikoagulan secara uh, agresif uh, barangkali itu yang bisa saya sampaikan uh, terima kasih uh, dokter Reza. Terima kasih, Dokter Leni, atas penjelasannya. Ya, jadi, banyak sekali masukan yang bisa kita dapatkan di sini, ya, Dok. Ya, oke. Okay. Ah, nah, sekarang mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai masuk ke serial tanya jawab. Saya akan memilih disuruh memilih ya untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin supaya cepat aja kita ada sesi sampai jam sampai jam berapa ini? Ya, kita mulai ya. 10.30 Dok. 10.30 masih lama ya berarti ya. Sekarang masih jam 10-an ya. Oke, masih lama. Oke, pertanyaan pertama aja, mungkin untuk teleni ya. TG serial itu baiknya dilakukan kapan aja Dok? Uh, terima kasih, uh, Dokter. Uh, apa, ini pertanyaan dari Dokter Miftah Hasanah. Ya, gimana? Uh, ya, terima kasih, uh, Dokter Reza. Kalau kita lihat dari uh, ISTH, ya, uh, dari ISTH ini seperti yang disampaikan oleh Dokter Rupi, yaitu uh, bahwa sehari itu bisa sehari sampai uh, apa dua kali ah ya, pemeriksaan. Uh, apa uh, apa dilakukan pemeriksaan disarankan pemeriksaan di dimer. Nah, kemudian dari penelitian penelitiannya yang lain ada kalau satang ya itu setiap tiga hari sekali Nah, ternyata didim itu selalu meningkat. Nah, bagaimana dengan TEG? Ini sebenarnya bisa uh, digunakan untuk uh, apa uh, bersamaan dengan dedimer, ya, pada saat di awal. Kalau misalnya, kemudian, apakah kita bisa sehari uh, uh, dua kali? Uh, kita bisa, misalnya, tiga hari sekali, ya. uh, atau misalnya, pada saat uh, setelah uh, pengobatan, nih, pengobatan dengan heparin. Nah kita kita ingin melihat bagaimana efek dari terapi heparin boleh misalnya mau satu sehari misalnya mau dua kali kemudian mau tiga hari sekali kemudian mau kemudian oh ya kita maunya coba oh sedimenya mas, masih meningkat nah kalau misalnya masih meningkat nah bisa misalnya lima hari sekali atau uh, gimana yang penting uh, ini uh, tetap kita pantau karena ternyata uh, apa walaupun dengan pemberian anti uh, koagulan ini heparin ini masih ada yang kemudian menjadi uh, apa VTE nah jadi uh, kalau anjuran dari ISTH untuk dedimen adalah Hmm, bisa satu sampai uh, dua kali dalam sehari maka uh, ini lebih uh, lebih apa lebih sering di uh, apa di uh, periksa sesuai dengan IST, isth akan lebih baik begitu Oke okay. dokter Riza ya. ya Terima kasih nih sekalian ya sekali lagi dokter ya Dr ya kalau rumah sakitnya tidak ada pemeriksaan di timer tidak ada dan pemeriksaan time ada nggak pemeriksaan lain yang bisa digunakan untuk evaluasi awal fungsi koagulasi pada pasien COVID 19 Iya, tidak punya prothrombin time. Tidak ya, ada di DMR, ya. nggak ada pemeriksaan di DMR, nggak ada prothrombin time. Ada nggak pemeriksaan lain yang bisa digunakan? Ya, sekarang sebenarnya gini ya, kita lihat kalau misalnya yang mudah apa sih, misalnya itu NLR. Ya ternyata dari penelitian saya lupa apa namanya penelitian itu ini ternyata saya lihat NLR meningkat, mer juga meningkat begitu ya berarti kan NLR itu menunjukkan satu keparahan dari COVID begitu ya. Nah ternyata saya lihat sejalan NLR meningkat, kemudian mer juga meningkat. Nah kalau NLR itu, itu tidak menunjukkan secara pasti koagulopati, tapi kalau mer itu meningkat apa secara koagulopati apa mer meningkat itu sudah menunjukkan menunjukkan bahwa itu ada kemungkinan prognosis buruk dari koagulopati. Nah, kemudian kalau misalnya tidak punya TEG, ya sekarang apa adanya yang kita punya hematologi. Hematologi itu pasti ada ya, cuman ya. tidak mendeteksi secara jelas nanti akan menjadi koagulopati, hiperkoagulable begitu. Oke, berikutnya mungkin Dokter Rupi bisa membantu. Kalau pemakaian ini dari Dokter Albert sang-sang uh, uh, pemakaian antikoagulan untuk nebulizer di COVID, apakah cukup efektif untuk menurunkan inflamasi di lokal jaringan paru pada pasien COVID? Iya, <San> <San> ya inilah pertanyaan-pertanyaan dari daerah itu kadang-kadang menggelitik sehingga kadang-kadang uh, ya kalau tidak ada rotan akar pun berguna tapi secara secara farmakokinetik dan farmakodinamik obat yang secara dipakai intravenus atau secara subkutan atau intramuskuler itu belum tentu bisa dipakai secara lokal ya walaupun itu sering dipakai ya kadang-kadang apakah itu terabsorpsi apa tidak walaupun anti koagulan terutama itu mempunyai antiinflamasi tapi apakah diberikan secara lokal itu kan inhalasi berarti eh, inflamasi di daerah alveoli terus kemudian diberi heparin akan bisa itu ya kalau mungkin dicoba sih <laughs> ya mungkin mungkin saja tetapi coba Misalnya saja obat yang harusnya dengan oral lalu ditaburkan di dalam luka, nah, apakah bisa? Nah, seperti begitu-begitulah. Ya memang kondisi kita itu ya demikian karena tidak ada rotan akar pun berguna dicoba-coba begitu. Tidak okay. ada pengalaman ya efektif apa tidak? <laughs> ya. ya. Uh, terima kasih Dr. Rupi. Ya. Memang begitu dok ya, di Indonesia kan semuanya kita coba-coba ya, make it or make it ya. <laughs> Iya, ya. Bagaimana pendapat dokter tentang, ini dari pertanyaan di dokter Hantar Nenggolan, bagaimana pendapat eh, dokter tentang pemberian antikoagulan preventif pada pasien COVID-19, karena seringkali pemberian ini terlambat pasien masuk ICU baru diberikan Bagaimana dok? Iya. Itu kenyataan itu Ya, tidak hanya pemberian antikoagulan saja yang sering terlambat. Pemeriksaan apa eh, respirasi pun kadang-kadang sesudah terlambat baru masuk IC itu di mana-mana. Tapi ya itu tadi, secara patofisiologi bahwa sebetulnya pasien-pasien COVID itu lebih cenderung ke hiperkoagulasi dibanding dengan perdarahan. Jadi saya lihat tadi ada pertanyaan juga saya baca dari sejawat patologi klinik dengan fibrinogen yang rendah, trombosit yang rendah, merupakan DIC, sehingga kalau diberikan suatu antikoagulan akan berdarah-darah. Nah itulah timingnya, itulah gunanya tadi serial tadi, Apakah ini dalam keadaan hiperfibrinolisis ataukah supresi fibrinolisis tapi hiperkoagulasi sehingga memberikannya itu sekali lagi jangan berdasarkan laboratorium angka don't treat the number tapi keadaan pada pasien itu kayak apa ya keadaan pada pasien itu memang dinamikanya dilihat dari Uh, terumbu elastografi, nah, permasalahannya yaitu jadi kita asumsi-asumsi gitu loh, ya. Jadi sulit <laughs> Nah, kalau ini preventif ya, sepanjang bahwa resiko terjadinya perdarahan itu kurang, silakan saja, tetapi tetap saja ada. Uh, Poinnya, improve, improve scoring itu, improve scoring itu uh, untuk bisa melihat kemungkinan terjadi perdarahan atau tidak. Itu ada skornya, itu bisa dibaca juga dari STH atau sudah diadopsi di panduan pengelolaan pasien COVID. Itu ada improve scoring, jadi kalau pasiennya tidak memenuhi itu, tidak apa-apa diberikan saja. Menurut saya, ya, sudah sekali lagi. Berani saja diberikan, tapi, nah, pengawasannya itu yang sering kali kan demikian. Kalau itu di ICU diawasi secara titrasi dilihat tidak masalah. Tapi permasalahannya kalau tidak di ICU tenaga kurang, observasi kurang, monitor kurang, dah sudah ya gambling lagi. <laughs> demikian. Oke. Ya. ya itu, Ya, yeah. melanjutkan pertanyaan berikutnya. Eh, oh, Dokter Reza, barangkali yeah. saya bisa menambahkan. Oh iya, enggak, enggak, yeah. enggak. Iya yes. jadi ini uh, yang IST itu kan ad interim ya untuk memberikan panduan kepada para penisi apakah pasien ini dirawat atau tidak. Kemudian kalau misalnya dirawat harus berapa lama, harus memonitor uh, kondisi pasien iya. Nah, uh, dalam hal ini uh, ternyata uh, kalau misalnya dimer meningkat atau hiperkoagulasi pada uh, TEG. Uh, maka di situ seperti yang di dalam ISTH itu uh, sudah bisa diberikan yang namanya uh, terapi uh, preventif, antikoagulan preventif di sini. Yeah. Uh, seperti yang uh, apa? dinyatakan dalam ISTH interim tersebut. Kalau misalnya tidak terjadi suatu peningkatan di Dimer misalnya, atau misalnya tidak terjadi hiperkoagulasi seperti pada TIG misalnya, tapi ada penyakit komorbid di dalam ISTH itu dinyatakan harus diberikan preventif yang namanya antikoagulan. Itu di situ. Barangkali itu saja yang bisa tambahkan Dokter Reza. ya. Oke, terima kasih ya. Uh, jadi uh, jadi pemberian dini, preemptif itu jadi ada tempatnya, dok ya? Iya. Oke. Sekarang ini mungkin ke dokter Lupi lagi, kalau pemberian anti bagaimana, dok? Kan kita tahu untuk mencegah terjadinya trombus pada pasien COVID-19, bisa nggak kita berikan aspirin atau clopidogrel? Ya, yeah. Bagaimana jadi, dok? kerjanya itu uh, berbeda. anti antiplatelet itu anti agregasi. Jadi tidak serta merta hanya di satu tempat yang kita kerjain di sana ya, karena prosesnya hampir begini. Setiap kita menghadapi gangguan koagulasi, apakah itu jatuh ke bleeding atau koagulit, maka yang harus dipikirkan adalah sumber pencetusnya itu harus diobati. Di IC pun adalah harus diobati sumbernya dalam hal ini infeksi supaya rangkaian kaskade tadi adalah bisa bisa dipotong. Nah, permasalahannya COVID ini membunuh COVID-nya sendiri aja sudah keburu sulit, namun genderang kaskadenya sudah menyeluruh, apalagi di paru tadi yang meng mengakibatkan hipoksemia dan hipoksia. Sehingga ya sekali lagi yang dianjurkan untuk suatu hiperkoagulasi dalam hal ini adalah heparin. Heparin pun ada yang unfractionis dan fraksionis. Jadi mana? Yang ideal adalah yang unfractionis. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Apa boleh buat menggunakan yang heparin. Namun harus ingat bahwa heparin yang demikian juga bisa menyebabkan eh parin induce trombositopenia. Lah, itu lagi. Jadi <laughs> jadi tidak bisa hanya satu tempat begitu. Demikian. Oke, okay, terima kasih. Eh uh, Dokter Leni, yeah. kalau bagaimana kalau di rumah sakit tidak ada pemeriksaan di Daimal, tidak ada fibrinogen, bisa nggak kita mulai terapi antikoagulan pasien COVID sementara hasilnya PT APTT itu masih normal? Ya, yeah. Kalau tidak punya uh, PT APTT Kemudian Dedimel juga nggak punya, aduh, PT-PT eh itu PT punya dong, ini ada PT-PT eh, oh, ada. Oh, PT, yang PT, pt normal Dino ya? Ah, iya. Sekarang kita lihat saja berdasarkan dari hasil-hasil penelitian, ternyata eh, apa PT itu menunjukkan yang kedua, yang kedua eh, apa yang pertama kan urutan pertama yang harus kita lihat pertama Dedimel, Dedimelnya nggak punya. Nah, maka urutan yang kedua adalah kita lihat itu PT. PT itu apa konsistensi untuk kemudian terjadinya koagulopati itu ada di bawah dedimer. Ya kita lihatnya adalah pada PT. Kalau APTT itu tidak konsisten, maka kita lihat apa PT. Nah kalau awal per saat kedatangan, maka kita boleh melihat apa PT APTT begitu ya. Tapi jangan melihat fibrinogen. Uh, eh, karena fibrinogen itu kalau eh, kalau fibrinogen eh, boleh sih di awal kedatangan kita melihat uh, fibrinogen ya, uh, tapi kan itu juga juga akut fast reaktan pada informasi yang lain juga sama. Nah, uh, pertama harus selalu kalau misalnya PT-nya normal, oke okay deh kita nggak punya dediman, ya udah deh. karena kebanyakannya adalah pada pasien-pasien dengan uh, COVID itu hypercoagulable, walaupun PT-nya normal, uh, maka kita harus curiga curiga uh, mungkin saja kalau lebih 50% yang mengalami koagulopati dari ya, sudut penelitian itu. Maka uh, kita lihat aja dengan fibrinogennya. Uh, fibrinogennya masih meninggi, meningkat. Nah, kita gabungkan dengan fibrinogennya. Nah, maka udahlah kita mungkin barangkali bisa di terapi dengan antikoagulan gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi uh, PT bisa kita uh, gunakan ya sel monitoring ya, Dok ya. Mm, yeah. Kalau pemberian antikoagulan? Um, sebagai kalau antikoagulannya ini untuk yang warfarin ya kalau yang ini ya kalau PT maka ini itu adalah kalau APTT baru itu yang untuk heparin ya tapi memang di sini dinyatakan bahwa untuk koagulopati itu yang kita lihat itu adalah ini apa pertama dedimer, baru rutan yang keduanya adalah PT ya ada PT itu bisa normal bisa meningkat slightly lah Nah, tapi kalau disertai dengan fibrinosis yang yang tinggi uh, seperti tadi ya uh, apa uh, 500-an 900-an. Oke, okay, oke okay, mungkin kita curiga uh, apa mungkin ini ke, uh, pada pasien dengan anti yang positif, mungkin ini sudah terjadi koagulopati, begitu. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih. Doterpi kembali lagi ke Doterpi. Iya. Yeah. Ini pertanyaan ini dari saya tahu nih beliau ini dari Ambon nih, jauh sekali ya lebih jauh lagi dari nih ya. Ini Dr. Mose. Jadi selamat pagi PI. Untuk daerah yang hanya bisa meriksa platelet saja. Pada, karena beliau -beli memerawat pasien COVID-19 di ICU, aman nggak kita memberikan antikoagulan? Tadi, tapi tidak tersedia yang low molecular weight heparinnya tidak tersedia, dok. Iya. <tik> 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 yang penting begini ya, kita mengerti patofisiologinya tadi, walaupun overlap sana sih. Tapi ciri khas dari COVID ini adalah tadi cenderungnya hypercoagulated state itu lebih tinggi dibanding dengan perdarahan yang berbeda dengan sepsis indus koagulopati atau DIC yang biasanya itu. Itu cirinya yang membedakan yang itu. Sehingga kalau pakai scoring saja juga itu, PTA scoring itu kan juga ada. Demikian, kalau kira-kira ada komorbid predisposisi apa, ya sudahlah. Apa boleh buat kalau ada pasien ini komorbidnya aja cenderung hiperkoagulopati, orang-orang gangguan endotel itu kan seperti orang uh, diabetes, orang cancer, orang apa itu kan mudah sekali akan terjadi koagulopati, koagulan. Jadi VTE-nya mudah sekali dan sudah berikan saja. Nah, kalau tidak ada, ya sudah heparin saja. Namun ya sering-sering periksa trombosit karena heparin yang unfractionis itu bisa mengindus trombositopeni. Nah, dilihat di observasi, kira-kira sudah mulai ada bercak uh, bleeding kecil-kecil apa tidak, dihentikan ya trial and error dengan fisikal dengan yang harus diawasi, nah ini nanti celakanya lagi lah observernya hanya satu dua tegmah sudah itu <laughs> sulitnya <laughs> ya demikian. <laughs> ya ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Nurita, bagaimana pendapat Dr. Lopi tentang pemberian plasma konvalesen pada pasien COVID-19 yang pemeriksaan TEG-nya itu hiperkoagulabel? Iya, ini oleh karena itu memberikan suatu plasma konvalesen itu pun harusnya juga dilihat bahwa kan itu plasma dari donor plasma dari donor itu faktor-faktor pembekuannya itu kayak apa sehingga tidak begitu jangan kita lihat hanya antibodinya saja tapi faktor koagulasi yang ada di plasma tersebut kan juga bisa memberikan apakah itu nanti apakah bisa mencetuskan terjadi hiperkoagulasi. state ya. Jadi pemeriksaan donor itu juga harus diperiksa tentang status koagulasinya. Ya, ya. Oke, okay. Dr. lagi nih, masih Dr. lagi ya. Nah, bila terjadi mikrotrombus di paru sehingga terjadi uh, ventilasi perfusion uh, mismatch, ya. mismatch, mengapa pada COVID-19 karbon dioksidanya tidak meningkat? Iya. bagus. Uh, seperti diketahui proses ventilasi itu adalah tergantung dari jalan nafas. Nah, jadi sepanjang jalan nafas baik, ventilasinya baik. Ventilasi adalah berarti wash out dari CO2. Nah, CO2 yang berasal dari kapiler tersebut sepanjang bahwa bahwa masih ada uh, aliran darah yang di sana kecil tetap CO2 akan masih mudah difusi dibanding dengan kalau O2. Jadi sepanjang ventilasinya tidak apa-apa, maka CO2-nya tidak bermasalah. Tetapi yang bermasalah adalah oksigenasi difusinya. Jadi ventilasinya memang baik. Itulah. Jadi orang demikian diberikan pertolongan ventilasi, Nah, sebetulnya tidak perlu tetapi yang perlu adalah bagaimana memasukkan oksigen makanya mungkin lebih cocok kalau diberikan terapi oksigen dengan high flow nasal cannula. gitu ya yeah. ya yeah. oke okay, dok uh, berikutnya dok bagaimana peran ferritin dok pada hypercoagul hypercoagulable state covid yang sering dipakai untuk penanda adanya suatu peningkatan inflamasi dan mulai terjadinya di ic dok iya yeah. Ini ini dulu juga orang yang kebingungan jadi peritin karena pada kasus yang begitu menandakan bahwa terjadi suatu inflamasi. Tetapi ini tidak ada tidak ada disinggung lagi dengan pemberian peritin atau bagaimana tentang peritin tidak tidak lagi karena dulu bingung dari uh, inti dari red cell dan segala macam yang peritin itu jadi tidak ada gaungnya lagi tentang ferritin. Tapi tanda inflamasi ya sudah, tanda inflamasi dengan CRP aja kan sudah menunjukkan ada. Iya oh. dok. Nah begini dok, lain ada lagi pertanyaan dari Dokter Dodi Iskandar. Apakah ada tempat pemberian fibrinolitik seperti terapi TPA pada pasien COVID tanpa melakukan pemeriksaan TEG? Dan juga apakah bermanfaat jika dikombinasikan dengan heparin dok? Terima kasih dok. Iya, itu apabila jelas terjadi suatu nah sumbatannya sumbatannya itu kalau hanya satu tempat kalau fibrinolitik misalnya ada di jantung saja di koroner saja diberikan fibrinolitik yang di sana oke lah satu tempat nah padahal ini adalah di seluruh sistemik sehingga menyebabkan multi organ failure jadi apakah itu lalu diberikan fibrinolitik nah permasalahannya Berdarah-darah apa tidak? Itu resiko untuk terjadi perdarahan kan juga besar. Tapi ingat bahwa terjadinya trombus-trombus itu tidak hanya di satu tempat seperti di jantung koroner atau di stroke atau apa di satu tempat hingga tempat tersebut saja yang bisa diberikan fibrinolitik, tetapi ini hampir sistemik. Jadi kalau kita berikan beresiko untuk terjadinya suatu perdarahan. Mereka. Ya, uh, untuk Dr. Leni, dok, uh, ini ya. ada pertanyaan dari Dr. Desila Darmana. Bagaimana prinsip pemeriksaan TEG secara teknis terkait dengan istilah-istilah MA, IC, dan lain-lain, dok? Oh iya. Jadi kalau kita lihat ya, alat ini uh, apa uh, terdiri dari dua channel. Dan di dalam channel ini, dalam satu alat ya, itu ada kuvet. Nah kuvet ini uh, kemudian akan berhubungan dengan pin. Nah, si darah begitu masuk ke sana itu sudah uh, begitu masuk ke dalam cup yang sudah mengandung uh, apa? Uh, CaCl2. Jadi uh, untuk meng, apa me, apa namanya merekalsifikasi kalsium karena uh, karena darah itu kan suka kasih antikoagulan ya. Nah, nah itu kemudian uh, karena diikat oleh sitrat. Nah, kemudian Darah ini kan dimasukkan ke dalam kuvet yang sudah mengandung kalsium sehingga bisa seperti keadaan alami di dalam tubuh. Nah begitu terjadi apa terjadi begitu dimasukkan ke dalam kuvet Nah itu kemudian si darah itu kemudian mulai terbentuk ada suatu bekuan. Nah, mulai awal bekuan itu mulai dari awal masuk ke dalam kuvet. Nah, itu kan terjadi suatu kontak ya, kontak pada permukaan kuvet itu. Nah, di situ akhirnya teraktivasi untuk terjadi apa bekuan dengan apa bagaimana apa dirangsangnya protrombin karena dia trombin menjadi trombin. Nah, jadi trombin ini kemudian akan merubah faktor-faktor koagulasi yang tidak aktif menjadi aktif. Akibatnya kemudian darah itu yang kan berada di dalam kuvet nih bergerak-gerak nih, kemudian menjadi melambat. Dengan kecepatan tertentu kemudian menjadi melambat seiring dengan bekuan dengan apa terbentuknya bekuan. Nah, nanti gambaran dari asalnya garis lurus yang belum terbentuk bekuan itu sebagai R. Disitulah fungsi faktor koagulasi. Kalau kurang faktor koagulasi, maka r-nya akan memanjang. Nah, atau karena penghambatan faktor koagulasi karena misalnya antikoagulan, maka r-nya memanjang sehingga tidak terbentuk bekuan seperti yang seharusnya di dalam rujukan. Nah, kemudian begitu sudah mulai terbentuk bekuan, bagaimana terbentuk eh, apa? Eh, bagaimana kecepatan terbentuknya bekuan itu membesar? Nah, nanti Nah, di situ fungsinya adalah fibrinogen yang utama, itu 80 persen, itu di alfa itu. Nah 20 persennya adalah faktor trombositis itu. Bagaimana di sini di dalam TEG itu sampelnya ada sampel whole blood bukan uh, bukan uh, apa platelet purplasma jadi uh, sampai yang sentrifugasi yang diambilnya ada plasmanya aja jadi di TEG ini ada uh, kombinasi antara komponen seperti di dalam tubuh yaitu ada uh, ada apa ada trombosit ada faktor koagulasi ada uh, anti koagulan alami seperti, seperti protein C protein S ada yang namanya plasmin uh, di situ nah ada nah, di sini di dalam tubuh kita juga seperti itu. Nah, kemudian dari situ sampai terbentuk bekuan maksimal yang menunjukkan bekuan itu kuat apa lemah. Nah, itu karena kombinasi mayoritas di amplitudo maksimum itu adalah trombosit. Nah, dua persennya adalah fibrinogen. Nah, jadi itulah bekuan fibrin dan trombosit yang dicerminkan pada maksimum amplitudo. Nah, kemudian 30 menit setelah itu bagaimana di dalam hulbad itu yang ada plasmin di situ akan melisiskan yang namanya crosslink fibrin sehingga di situ terjadilah suatu fibrinolisis. Nah, kalau nilainya antara 0 sampai 8% itu berarti fibrinolisisnya normal. Kalau meningkat ya meningkat maka itu disebut dengan hiperfibrinolisis. Nah, pada keadaan ini COVID-19 berdasarkan penelitian-penelitian ini ternyata nilainya 0 jadi di bawah 0,8 Jadi ini berarti ada gangguan dari fibrinolisis. Nah uh, seperti itu barangkali dibayangkan. Cuma yang perlu diketahui adalah kalau TG ini ada full blood, jadi ada interaksi seperti dalam tubuh. Bagaimana proses hemostasis? Kalau misalnya uh, apa? Uh, uh, APT-APTT itu adalah plasma. Jadi di di running di uh, sampel yang miskin trombosit di bawah ribu. Nah, jadi faktor koagulasinya aja yang dilihat. Nah, uh, kalau untuk melihat hemostasis uh, maka kita juga harus meriksa uh, apa uh, trombosit. Trombosit di tabung darah yang lain memerlukan uh, darah yang lain di tabung EDTA. Jadi kita harus siapkan tabung EDTA a 1 kemudian tabung sitrat untuk PTT-PTT, kemudian tabung sit, uh, uh, apa? Uh, ada dua ya di sini. Kalau TEG di sini dalam satu kesempatan itu sudah dapat komponen faktor koagulasi, komponen uh, trombosit dan komponen uh, yang lain seperti anti koagulan alami uh, dan uh, apa uh, untuk enzim-enzim uh, enzim plasmin di sini nah itu uh, barangkali yang bisa saya sampaikan dokter Reza. Oke okay, terima kasih dokter Reni. Uh, dan juga ini waktu sudah 10.32 mungkin sudah ini pertanyaan masih banyak sekali ya uh, tapi ya sudah saya uh, baca-bacakan ke, ke beberapa pertanyaan ada yang sama lah. Uh, jawabannya sama mungkin mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak bisa ter, tidak bisa disampaikan karena waktu juga kita udah cepat-cepatan nih Dok ya padahal ya udah, udah, kita udah sampai ngebahas sampai 11 12 pertanyaan. Ya tapi ya waktu juga yang sudah uh, sudah habis. Uh, mungkin sekian saja terima kasih kepada Dr. Rupi atas masukan-masukannya, atas uh, jawaban pertanyaannya dan juga atas kuliahannya juga juga kepada Dr. Lenny Terima kasih banyak dan juga mungkin sekian dari saya sebagai moderator bisa kita kembalikan kepada e dari pihak panitanya silakan Nagat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih Dokter Reza, terima kasih e buat Dr. Uki dan Dokter Leni. Sama-sama. Sehat-sehat -sama. ya -sehat, Sama -sama. dok. Dan ya, semoga Tuhan melindungi kita semua Amin Kepada seluruh partisipan Jangan lupa untuk mengisi feedback form Tadi saya sudah mengumumkan di awal bahwa Lima pertanyaan di awal pertama yang dibacakan oleh moderator Akan mendapatkan hadiah dari Transmedic Nama-nama tersebut adalah Dr. Mitra Hasanah, Dr. Alam Syah Amboala Yang ini saya kenal ini Kemudian, Dr. Hunter Nainggolan, kemudian Dr. Muhammad Iqbal, SPAN, yang kelima, Dr. Edi Carlan. Uh, jangan lupa nama-nama yang saya sebutkan tadi uh, mengisi feedback form karena kami akan menghubungi selanjutnya. Uh, kami, sebelum menutup acara ini, kami informasikan bahwa kita masih ada rangkaian acara online meeting terdici ini ya nanti sore di tangga di jam 4 sore sampai jam 7 jam 5.30 kita akan melanjutkan sesi 7 kami harapkan kepada para peserta tetap mengikuti dan jangan lupa feedback formnya untuk absen. Demikian kami sampaikan, kami tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rupi. Iya. terima, ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Leni, sama, terima kasih Dr. Resa. Terima, 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 terima kasih, Dr. Leni. Dr. Rupi, terima kasih, Dr. Leni. Terima, 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 terima kasih, Dr. Pesta. Terima kasih, Dr. Pesta. Ya, terima kasih, Dr. Pesta. <laughs> ya,